Oke, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan aplikasi CapCut saja. Dan untuk bahan fotonya kalian buat aja 4 foto dengan ukuran 1:1 ya, seperti ini. Oke, jika bahan foto sudah kalian sediakan, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama langsung aja kalian pilih proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja 4 foto yang sudah kalian sediakan. Kalian masukkan 4-4-nya. Oke, jika sudah kalian klik tambah. Oke, jika sudah dimasukkan fotonya, kalian perlebar aja project videonya dengan cara seperti ini. Kalian perlebar aja sampai muncul seperti 5F, 10F, 15F, 20F dan 25F seperti ini ya. Oke, jika sudah, di sini untuk durasi foto yang pertama kalian klik. Kemudian untuk durasi foto yang pertama ini kalian panjangkan sampai di durasi 3:25 ya. Nah, di sini jika sudah untuk durasi foto yang kedua, kalian ubah aja durasinya sampai di 10:10 ya. Kalian panjangkan aja sampai di 10:10. Nah, seperti ini. Jika sudah untuk foto yang ketiga, kalian panjangkan sampai di 24:5. Kalian panjangkan aja durasi foto yang ketiga ini sampai di 24:5. Oke, jika sudah untuk foto yang terakhir atau keempat, kalian panjangkan aja durasinya sampai 30 detik ya. Oke, jika sudah di sini kalian geser aja ke awal video. Nah, di sini kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih suara Anda dan pilih dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan backsound-nya, kalian buat aja split di videonya pada detik-detik berikut ini yang sudah saya sediakan. Dan untuk cara membuat splitnya itu gampang banget, tinggal kalian geser aja ke bagian detik yang sudah saya sediakan. Contohnya untuk yang pertama di sini di 0:10 ya. Di sini kan sudah di 0, kalian geser aja ke lewatnya yaitu 10F. Nah, di sini 10F, kalian klik aja videonya. Kemudian pilih bagi. Nah, otomatis splitnya sudah terbuat seperti ini ya. Kalian buat aja split di detikan yang sudah saya sediakan barusan. Oke, jika semua split sudah kalian buat di videonya, otomatis videonya sudah terpotong-potong seperti ini ya. Nah, di sini langsung aja kalian geser ke awal video. Lalu di sini kalian kasih aja efek animasi zoom 1 ke semua potongan video ya. Kalian klik aja. Lalu pilih animasi. Kemudian pilih yang combo. Dan untuk efek animasinya kalian pilih aja yang zoom 1. Oke, jika sudah dipilih, kalian geser ke potongan video selanjutnya.
Nah, di sini kalian kasih juga efek animasi yang zoom 1. Pokoknya kalian kasih aja efek animasi zoom 1 ke semua potongan video ya, sampai di akhir potongan video. Oke, jika semua animasi zoom 1 sudah kalian tambahkan ke potongan videonya, di sini kalian klik aja salah satu split di videonya ya, kalian klik aja. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang white flash. Lalu untuk durasinya kalian atur aja menjadi 0,1 seperti ini. Jika sudah, kalian pilih terapkan ke semua. Oke, jika sudah maka hasil sementaranya akan seperti ini. Nah, seperti itu untuk hasil sementaranya. Di sini langkah selanjutnya kita akan kasih efek overlay foto yang mengecil ya. Di sini ada 3 bagian ya yang harus kalian kasih efek overlay fotonya. Oke, di sini langsung aja kita buat bagian foto overlay yang pertama, yaitu di bagian detik 2:5f titik ya. Kalian geser aja ke bagian detik 2. Nah, di sini detik 2 kalian geser aja ke lebihnya yaitu 5f titik. Di sini 5f dan titik. Oke, di sini langsung aja kalian pilih overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan foto yang kedua kalian masukkan ya. Di sini saya foto yang kedua itu foto yang ini. Oke, jika sudah dimasukkan fotonya seperti ini, kalian biarin aja ukurannya seperti ini. Di sini kalian kasih aja efek animasi masuk ke bagian foto overlay-nya. Kalian pilih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Dan untuk efeknya kalian pilih yang slide right. Kemudian untuk durasinya kalian ubah menjadi 0,1 detik. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk durasi overlay fotonya kalian pendekkan sampai di split selanjutnya saja ya. Atau setelah fotonya berganti. Nah, di bagian sini. Oke, jika sudah di sini kalian salin aja lapisan foto yang pertama ini. Kalian klik lalu pilih salin. Kemudian untuk foto yang sudah kalian salin ini, kalian pindahkan ke bawah. Kalian geser ke bagian setelah foto yang pertama masuk ya. Nah, kalian letakkan aja seperti ini ya. Kalian lompatin satu angka seperti ini. Oke, jika sudah, di sini untuk foto yang kedua ini yang kalian salin barusan, kalian kecilkan ukurannya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, di sini kalian salin lagi fotonya. Kalian salin yang ke bagian kedua ya. Kalian salin. Lalu kalian pindahkan lagi ke bawah seperti ini, ke bagian 3. Kemudian kalian geser ke bagian setelah overlay yang kedua masuk ya. Kalian lewatin juga satu angka seperti ini. Oke, jika sudah di sini kalian kecilkan juga overlay yang ketiga, kalian kecilkan seperti ini. Nah, jika sudah di sini kalian copy lagi overlaynya, kalian copy yang ke bagian ketiga ya. Kalian salin. Lalu kalian pindahkan lagi ke bagian bawah atau keempat. Kalian geser. Kalian pindah ke bagian setelah overlay yang ketiga masuk ya. Kalian lewatin lagi satu angka seperti ini. Oke, jika sudah di sini kalian kecilkan juga overlaynya. Kalian kecilkan yang overlay barusan kalian salin ya. Kalian kecilkan lagi. Oke, jika sudah di sini kalian salin lagi. Nah, di sini untuk bagian overlaynya itu ada 5 foto ya yang harus kalian buat atau salin. Oke, jika sudah dibuat kalian pindahkan juga ke bagian bawah. Lalu kalian geser lagi ke bagian setelah overlay yang sebelumnya masuk ya. Kalian lewatin satu angka seperti ini. Oke, jika sudah di sini kalian kecilkan juga overlay yang terakhir. Kalian kecilkan seperti ini.
Oke, jika sudah seperti ini, kalian samakan semua durasi overlaynya. Kalian samakan dengan overlay yang pertama ya. Kalian pendekkan sampai di split selanjutnya saja. Oke, jika semua lapisan overlay fotonya sudah sama seperti ini durasinya, di sini kalian klik aja overlay yang kelima atau yang terakhir ya, atau yang paling bawah kalian klik aja. Lalu di sini kalian kasih aja kunci animasi di bagian awal. Nah, di bagian sini kalian buat aja kunci animasi, kalian klik aja menu bagian sini. Lalu kalian geser ke bagian tengah lapisan fotonya atau overlay fotonya. Nah, di sini kalian buat lagi kunci animasi. Lalu untuk kunci animasi yang ketiga, kalian letakkan di bagian akhir overlay fotonya. Nah, di sini kalian buat lagi kunci animasi. Kemudian di bagian akhir sini atau di kunci animasi yang ketiga ini, kalian zoom aja fotonya seperti ini. Kalian zoom sampai menutupi layar ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian cek dulu apakah sudah pas. Di sini kita coba tes. Oke, di sini sudah pas ya. Lalu di sini kalian buat lagi efek animasi overlay fotonya yang bagian kedua ya. Untuk yang bagian kedua itu di detik 9 lebih 5 f titik. Kalian geser aja ke bagian detik 9. Nah, di sini di detik 9 kalian geser aja ke lebih 5 f titik. Oke, di sini kalian buat aja seperti cara yang tadi ya, yang overlay pertama tadi. Kalian tambahkan overlay. Lalu masukkan foto yang bagian ketiga kalian masukkan ya. Oke, jika sudah dimasukkan seperti ini, kalian atur aja sama seperti yang overlay pertama tadi. Kalian ubah durasinya, samakan dengan split selanjutnya ya, atau pergantian foto selanjutnya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, pokoknya kalian atur aja settingannya seperti yang overlay pertama tadi ya. Kalian buat aja sama seperti yang overlay tadi. Oke, jika overlay foto yang kedua sudah kalian buat, di sini kita buat yang ke bagian 3, yaitu di detik 23 lewat 5F ya. Kalian geser aja ke bagian detik 23. Nah, di sini detik 23, kemudian kalian geser ke bagian lebihnya yaitu 5F. Oke, di sini untuk membuat overlay fotonya masih sama seperti yang bagian 1 dan 2 ya. Kalian pilih aja overlay. Kemudian kalian pilih tambahkan overlay dan kalian masukkan foto yang keempat yang kalian masukkan ya. Oke, jika sudah dimasukkan fotonya, pokoknya caranya sama seperti yang bagian satu yang kedua ya. Pokoknya kalian buat aja sama persis seperti bagian satu yang kedua tadi untuk overlay fotonya.
Oke, jika 3 overlay foto sudah kalian buat, di sini langkah selanjutnya kalian buat efek berkedip di bagian detik 14 lewat 5F titik. Kalian geser aja ke bagian detik 14. Nah, di sini di bagian detik 14 ya, kalian geser aja kelebihnya yaitu 5F titik. Oke, di sini kalian pilih aja efek. Kemudian pilih yang ke bagian party. Lalu kalian pilih yang black flash. Oke, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek black flashnya kalian panjangkan sampai di bagian split selanjutnya saja ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah maka hasil videonya akan seperti ini. Oke, jika sudah di sini kalian tinggal simpan videonya saja. Sampai jumpa.